saya berbicara di sini itu ya campur-campur saus. Kalau terlalu Sunda, kasihan sama orang Kalimantan dan orang Singapura, barangkali Habib juga gak ngerti Sunda ya. Insya Allah, agar yang kecil bisa metik, yang besar bisa mengambil, mudah-mudahan, yaitu dengan Ainul Qudratul Abu Yaurah, yaitu cariwasan pribados dan tegar satu hidayah anu lepet karena atining sanobari masing-masing. Mudah-mudahan dengan berkah mamai. Hadirin hal hadirat rahimakumullah. Setelahnya kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan yang maha ghafur. Sifatnya Allah sangat mengampuni karena segala dosa-dosa kita. Sifatnya Allah sangat-sangat merahmati dan menyayangi kepada kita-kita semua. Kenapa kita belum disayangi? Kenapa kita belum dapat pengampunan dari Allah? Kenapa kita belum dapat kasih sayang dari Allah? Wong kita orang belum disayangi. Urang-urangnya dikaruniakan ku Allah tegunang dikaruniakan. Rek diampuni dosa ku Allah jika ada waktu butuh karena pengampunan di Allah. Nah itu pola urang sadaya. Maka pada kesempatan di pengawasan di dalam majelis zikir mari kita padatkan jiwa dan hati kita untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Satukan niat kita, satukan hati kita, satukan jiwa raga kita menghadap kepada Allah untuk meraih barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita ayo urang limpah curahkeun ka baginda urang Qatur Rasulullah Subhanallah wa bihamdihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Tubashiruha bi'an.